Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Arsyidi dengan NIM 2005121414 dari Prodi Sistem Informasi 2020B. Di sini, saya akan menjelaskan sebuah program yaitu LIST atau Linked List. Guna memenuhi tugas UTS saya. Mari kita bahas sama-sama. Di sini saya menggunakan APK Visual Studio, Microsoft Visual Studio 2010. Kita masuk di new. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu list. List adalah struktur data yang terdiri dari suatu node dari referensi atau pointer yang menghubungkan satu node dengan yang lain, di mana node terakhir memiliki referensi ke node. Linked list juga dikenal dengan sebutan senarai berantai. Mari kita buat programnya sekarang. Kita ke new project, pilih console application, lalu klik OK. Pertama-tama, kita di sini langsung enter. Kita tuliskan linked list. Nah, ini sudah dipilih. Kita berikan ini list string, langsung kita berikan ini lagi, kita klikkan link cut, kasih sama dengan ini, kita tuliskan link cut list string lagi. Jangan lupa diberikan tanda titik petik ini ya. Lanjut. Selanjutnya kita tekan lagi linked aja kalau ini. Kita lagi add list. Ini saya misal beri nama dengan tuh aja. Enter. Kita ketik linked lagi add list, kita beri nama Alphard, kita enter lagi, kita ketikkan linked add list, tentunya beri nama saya aja ya. Lalu kita enter lagi. Oh mohon maaf, ini bukan nama ini. Ini identitas klien saya, pria. Selanjutnya kita kerja lagi linked. Yang ini kita ada perbedaannya itu di sini. Kita tekan add first aja ya, biar ini nanti bisa muncul di pertama sendiri. Ini nama saya aja. Selanjutnya kita klik for range. Par item in linked. Kita enter. Kita beri ini. Kita enter lagi. Tulisan console return line. Ini item. Ya, kita beri tutup kurungnya. Kita enter lagi dengan console key.
pilih red key aja ya buat mengunci in program dari ini yang saya buat tadi. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kalian tekan F5. Mohon maaf, ternyata masih ada kesalahan. Oh, ininya tekan angka, seharusnya tidak ada ini ya. Oke, kita tekan F5. Nah, hasil munculnya seperti ini. Ada Muhammad Mardidi, Toyota, Alphard, dan Ria. Terima kasih telah menyimak sebuah informasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah melihat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.